Halo, namaku Alexander Farel Handoso kelas 8D, nomor absen 2 di SMPK Maria Fatima Jember. Sekarang saya akan mengerjakan tugas PHK matematika yaitu membuat video presentasi tentang pembuktian teorema yang menyatakan bahwa pada setiap segitiga siku-siku selalu berlaku luas persegi pada sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi-sisi yang lain. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya, atau secara matematis kita bisa bilang a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuktikan teorema Pythagoras tadi. Di sini saya akan membuktikan. Teorema Pythagorasnya dengan menggunakan persegi satuan. Yang akan kita buktikan adalah luas persegi dari sisi miring itu sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-sikunya. Mari kita buktikan pada alat peraga puzzle Pythagoras ini. Ada dua bangun datar yaitu persegi dan segitiga siku-siku. Mari kita hitung ada berapa jumlah persegi yang warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 persegi yang warna hijau. Kemudian ada berapa jumlah persegi yang warna biru. Mari kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 9 jumlah persegi yang warna biru. Kemudian langkah selanjutnya kita misalkan segitiga ini suatu segitiga siku-siku. Misalkan sisi tegaknya kita beri nama A yang bawah ini, kita beri nama B, sehingga luas dari persegi yang berwarna hijau ini memiliki luas A kali A sama dengan A kuadrat, dan yang bawah ini memiliki luas B kali B sama dengan B kuadrat. Dari mana dapatnya? Ingat. Rumus dari luas persegi itu adalah sisi kali sisi, sama dengan sisi kuadrat. Dalam hal ini, kita misalkan a dan b. Selanjutnya, kita pindahkan setiap persegi yang berwarna hijau. Ini, kita pindahkan ke sisi miringnya, sisi c. Kemudian, persegi yang warna biru kita pindahkan juga ke sisi miring sini. Ayo, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, teman-teman. Setelah kita pindahkan persegi yang berwarna hijau yang ada di sini, tadi dengan persegi yang berwarna biru, kita pindahkan ke sisi miring sini. Teman-teman bisa melihat apa yang terjadi. Ternyata persegi yang berwarna hijau dan persegi yang berwarna biru ketika kita pindahkan ke sisi miring yang memiliki panjangnya J1 memenuhi sisi miring ini. Jadi ini tadi yang warna hijau totalnya 16, yang di sini tadi ada 9 persegi warna biru, sehingga kita total 16, tambah 9 sama dengan 25. Jadi jumlah persegi yang ada di sisi miring ini ada 25 persegi. Dari kegiatan ini, apa yang bisa kita simpulkan, teman-teman, yaitu suatu kebenaran dari teorema Pythagoras itu yang berbunyi bahwa kuadrat dari sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisinya dapat kita tulis c kuadrat sama dengan a kuadrat plus b kuadrat, atau a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat. Dengan c-nya adalah sisi miring dari. Segitiga siku-siku A adalah sisi tegak dari segitiga siku-siku, dan B adalah sisi bawah dari segitiga siku-siku. Sekian video kali ini, sampai jumpa, terima kasih.